Sayang mau makan apa? Bebas. Nasi Padang. Berlemak. Keburu mah nih, ada aja masalahnya. Tenang, masalah lambung karena makambu. Nih selesaikan masalahmu dengan SMA. Efektif selesaikan mah, bikin semua jadi gak masalah. Pencurian sepeda motor milik seorang kurir sebuah perusahaan ekspedisi di Jalan Kedoya Duri Raya, Kebonjeruk, Jakarta Barat terekam CCTV. Tidak hanya kehilangan sepeda motor, puluhan paket yang masih berada di atas sepeda motor korban juga turut digasak pelaku yang diduga beraksi bersama istri dan anaknya. Dalam rekaman CCTV, awalnya pelaku terlihat tengah berjalan dengan seorang wanita sambil menggendong anak melintas tak jauh dari lokasi kejadian. Sementara di lokasi kejadian, korban yang ingin mengantarkan paket memarkirkan sepeda motornya di depan sebuah gudang di pinggir Jalan Kedoya Duri Raya Kebonjeruk, Jakarta Barat. Setelah memarkirkan sepeda motornya, korban masuk untuk mengantarkan paket. Namun, di saat korban masuk, ia lupa mencabut kunci sepeda motornya. Melihat sepeda motor dengan kondisi kunci menggantung, pelaku yang sedang melintas langsung menghampiri sepeda motor korban dan langsung tancap gas. Korban yang melihat sepeda motornya dibawa lari orang lain sempat mengejar namun sia-sia. Selain mencuri sepeda motor korban, pelaku juga berhasil menggondol seluruh paket kiriman yang ada di sepeda motor. Itu si kurir habis ngantar paket ke gudang itu, gudang kecil. Terus habis itu kan dianya mungkin masuk, mungkin apa kontaknya ketinggalan atau gimana, masih nempel gitu. Iya. Yeah. Terus dia masuk, habis masuk, orangnya keluar, gak taunya motornya udah di bawah, terus orangnya langsung masuk, langsung lari kan. Atas kejadian ini korban telah membuat laporan ke Polsek Kebonjeruk, Jakarta Barat. Jayadi melaporkan dari Jakarta. Sayang mau makan apa? Bebas. Nasi Padang. Berlemak. Keburu mah nih, ada aja masalahnya. Tenang, masalah lambung karena makambu. Nih selesaikan masalahmu dengan SMA. Efektif selesaikan mah, bikin semua jadi gak masalah.